Halo guys, kita nyemplung ke sini. Aduh, serem banget nih sebenarnya. Proses yang menegangkan. Serem HP-nya. HP-nya guys. Kalau HP-nya jatuh, auto. Besok beli kamera GoPro ya guys. Biar enak guys. Support. Terus. Aduh, bocok. Kaki gue lagi sakit. Kocek, kampret, perih. Kita ada di laut lepas. Ini no rekayasa, no setting-setting kalau kita beneran cari kerang buat DKJ. Ya enggak? Anjir, goblok, kenapa itu? Enggak apa-apa. Serem, cu. Ini udah hasil timbulnya, guys. Support terus, Pantai Mutiara. Baru! Penglompor, bang, goblok. Baru daerahnya Lampung Timur, daerah Karya Mekah. Kok ini aku jalannya susah, kamu orang enak sih? Mama lumpur gak sih? Lumpur siapa? Ngeri. HP, cok. Ini kamu yang megang. Jatah kan kamu ganti 2.800.000 ya? Cok. Ngutang, cok. Lagi ngeri kamu itu, cok. Ayo guys, itu orang tua jalan. Aku sakit. Jalan, kesusahan. Dan noob. Aduh. Oh, di sini ada tunggak, hati-hati. Hati-hati guys, ada tunggak guys. Ini di sini. Perjuangan demi anak-anak rantau guys. Ini agak lancip-lancip. Seret. Sekarang. Oke. Kita sudah di dalam pasir timbul. Asyap. Tuh. Pasir timbul asik kan? Sini guys. Bantu support Pantai Mutiara Baru, daerah Karya Makmur, Lampung Timur. Siap. Ini salah satu pengurusnya. Ini salah satu pengurusnya. Namanya Bro Firman. Ada kulit-kulit kerang. Ini kerangnya. Cilo, sama gini. Tapi laleti. Oh, ini namanya cocor bebek, guys. Tuh, yang ambil. Nih. Mau gimana kamu editing, aku yang ambil aja. Cok, kamu yang editing, cok. Ya, apa guys? Ini kita dari panitia Pantai Mutiara Baru, ini tamu dari jauh nih guys. Isinya kerangnya. Ya, namanya apa namanya ini? Cocor bebek. Nah ini. Nah itu loh, di sini cetak. Disuting dong, disuting. Disut-sut. Nah ini semua. Kamu ambil satu pundu nanti gak bakal habis. Oh dia kelet ya? Iya, namanya ngampur dia. Nah iya kan? Kamu kecil-kecil banget. Iya, mau namanya. Ini kerangnya segini. Oh berarti sih kamu cinta hidup yang ini. Ini kerang hijau kan? Kerang hijau. Ini guys kerang hijaunya. Nah siap. Oh seperti ini, inilah. Kecil banget guys, kecil. Makanya kita harus upload orang-orang yang cari kerang. Kita doakan biar selamat sampai tujuan. Kita. Kamu tinggal duduk, tinggal. Kamu tinggal duduk loh. Kerang cuma segini tapi guys, ini nggak bisa dijual ini guys. Ini penipuan publik ini namanya sih. Ini masih bocil. Ini masih di bawah umur guys. Tidak boleh dijual, belikan. Guys. Ombak ini sepertinya agak kencang. Ombaknya nakal, guys. Depannya apa ini? Hah? Berdua ya, nunggu lagi. Sana sama aja. Oh, berarti yang di sana tadi? Enggak, apa itu apa sih? Bukan. Ya, itu lumpur, tuh. Umpalan. Oh, diginiin bisa, loh, kan? Ya, emang iya. Baru naikin di darat bisa. Ya, ya. Dari tadi kali. Kan? Kan kecil-kecil, loh. Gak besar dulu. Gak bisa besar, emang segini gedenya ini, nih. Masa iya? Kalau di kayu iya biasanya. Ada yang gede, ada yang kecil. Nggak ya. Hah? Gak bisa, masih bocil di bawah umur. Masih bocil. Ya mending lah, buat lawa-lawa lah. Di sini ada isinya. Ada tuh isinya?
kerang hitam lo. Bakar gue. Buat terapi nyuruh enak banget. Cocok aku pakai lagi. Nah itu nyari kerang itu. Kerang kepa. Dasar lo anjay. Kita manfaatkan peralatan seadanya. Untuk ada HP. Tapi gak cocok banget sih. Nah, ini nyari beneran ya lah, gimana mau baju kita bersihin gue bersihin sekalian sebelah sana aja ya. Terus ya berdiri kan di atas sana itu terus itu dalam loh cerut dah enggak ini lo pinggir pantai ya wes ki HP-mu ke Rono enggak aku Rono ya udah cukup kayak itu bawa aja udah selesai kok aku.